Halo sob guys, selamat datang di My Taxi Law. Kembali lagi dengan saya Silo di sini. Oke, di video kali ini aku mau bahas soal engagement di social media Instagram dan juga tips and trick lainnya perihal influencer. Ngomong-ngomong soal engagement, kalian sering nggak sih lihat ada akun Instagram yang followersnya itu ribuan, tapi like dari postingannya cuma dikit. Jadi kayak nggak real gitu antara jumlah follower sama like-nya beda. Nah, aku ada triknya nih guys buat ngatasin hal kayak gitu tadi. Jadi dengan trik ini, selain sosial media kalian kelihatan natural, like yang banyak juga bakal berimbas ke nilai engagement di akun sosial media kalian. Jadi nih, kalau kamu punya akun sosmed, terus punya follower yang banyak dan juga like yang banyak, orang yang lihat pasti bakal menilai kalau akun tersebut berhasil merebut atensi dari pengguna Instagram. Ditambah lagi, exposure yang kamu dapetin juga lebih gede, sehingga peluang buat dapetin endorse tuh jadi lebih tinggi guys. Karena akun kamu bakal dinilai menjanjikan oleh orang-orang dan agensi yang lihat. Efeknya nih, kamu bakal dapet cuan dari sisi endorsement guys. Faktanya sekarang dengan follower cuman seribuan aja udah bisa jadi influencer kok, asalkan engagement rate kamu itu tinggi. Nah sekarang gimana nih caranya mempertahankan engagement rate dari akun kalian? Tentunya dan pastinya dengan follower dan like Instagram yang stabil performanya. Tapi ngomongin soal like, lebih tepatnya boosting like ya guys. Tapi kadang kalian suka lupa nggak sih kalau like-like gitu? Karena kan kalau like itu harus satu persatu dan tiap postingan itu harus diisi satu persatu gitu guys. Jadi kayak lebih ribet gitu ya guys. Nah kalau misalkan kalian mau yang praktis dan satu kali order aja, itu ada tipsnya guys. Jadi tips ini bakal ngebantu kamu buat dapetin like yang otomatis masuk tanpa kalian harus ribet order manual satu persatu di setiap postingan Instagram kalian. Dengan cara ini, kalian cukup satu kali order di reseller Indo, bisa dipakai sampai waktu yang udah ditentuin guys. Kalian di sini juga bisa atur supaya like-nya masuk itu bertahap, jadi lebih kelihatan natural dan organik guys. Udah percaya banget deh pokoknya sama reseller Indo, karena udah terbukti 100% orderan bakal masuk. Terus layanannya juga berkualitas banget guys. Ditambah jenis layanannya juga sangat lengkap, jadi nggak usah bingung guys. Oh ya, enaknya lagi di sini tuh sering banget ada event member yang bakal ngasih keuntungan banyak. Salah satunya adalah cashback guys. Jadi untungnya bakal double-double guys. Bahkan reseller Indo udah berhasil bantu lebih dari 170 ribu orang sukses di sosial media. Ini ada buktinya kok. Dari mulai yang YouTube-nya bisa dimonet, kemudian ada yang jualan jasa sosmed dan berhasil, dan sampai yang bisa dukung bisnis pribadinya kayak gini guys. Langsung aja cobain guys, kalau nggak nyoba rugi loh. Oke, buat daftarnya itu gampang banget. Jadi di sini kamu tinggal lengkapin data diri kayak username, kemudian email, kemudian juga nomor WhatsApp untuk tahu verifikasi dan juga tahu promo-promo menarik dan promo-promo spesial yang lainnya guys. Untuk link pendaftarannya udah aku taruh di kolom deskripsi di bawah, langsung aja kamu klik link di bawah untuk pendaftarannya. Nah kalau udah diisi semua, tinggal lanjut ke bagian pembayaran. Nah untuk pembayarannya ini bakal jadi saldo yang bisa dipakai di akun reseller Indo kamu. Dengan metode pembayaran yang simple, jadi bisa lewat BCA, BNI, ataupun e-wallet kayak OVO, Dana, GoPay, dan lain sebagainya guys. Tapi kalau dari aku sendiri nih, menyarankan kalau untuk pembayaran, pakai aja yang otomatis guys, atau yang direkomendasikan ini alias BCA. Nah kemudian abis itu langsung aja pilih selanjutnya. Kemudian kalian bisa transfer sesuai nominal yang udah diberikan ya guys. Dan di sini aku pakai BCA, dan kalau pakai BCA itu verifikasinya otomatis dan lebih cepat guys. Oke guys, kalau udah selesai semua, kalian tinggal login ulang ke aplikasi reseller Indonya ini ya. Dan untuk tampilannya itu bakal seperti ini. Jadi di banner ini itu ada informasi layanan rekomendasi guys. Jadi kita pilih yang promo YouTuber, dan oke langsung aja kita pilih layanan auto like guys. Nah di sini kalian bisa pilih nih, ini ada layanan auto like dengan harga 20.000 aja. Ini layanannya paling simple dan mudah dipakai guys. Bisa kamu atur sendiri dari jumlah like-nya berapa, untuk berapa postingan, dan pilih juga waktu jedanya guys. Dijamin like langsung masuk ke semua postingan yang baru diupload guys, tanpa order satu persatu. Jadi hemat tenaga, hemat waktu, dan simple banget guys. Tinggal duduk manis dan kamu tinggal fokus ngonten aja. Nah kalau misalkan kamu masih bingung, kamu bisa baca dulu di bagian keterangan yang ada di sebelah sini guys untuk info lebih lanjut. Sangat aman dari banned Instagram karena tipe like-nya itu bukan keroyokan melainkan sangat natural guys. Nah kalau udah keisi semua kayak gini, tinggal pilih order, dan setiap kamu posting baru, like-nya akan masuk secara otomatis sesuai rentan waktu yang udah kamu tentuin guys.
jadi nggak langsung banyak guys, natural banget kan, dan organik banget untuk tipe like-nya ini, nggak keroyokan. Nah di sini mari kita lihat kinerja dari auto like-nya ini guys. Untuk kualitas auto like ini itu 100% real Indonesia, bisa dibuktiin dari foto profil yang kamu juga bisa cek lebih detail di bagian notifikasi guys. Jadi nggak cuma aku aja loh, karena udah banyak yang udah merasakan sendiri auto like-nya itu bener-bener masuk guys. Oh ya guys, di Reseller Indo ini juga ada promo lain di bagian promo YouTuber. Di sini ada promo TikTok view, YouTube view, followers Instagram. Jadi langsung aja gasken guys, mumpung ada promo banyak nih, jangan sampai ketinggalan. Kalian bisa pilih promonya di berbagai sosial media manapun, itu banyak pilihannya guys kalau di Reseller Indo ini. Nah khusus penontonku nih, aku ada kode voucher deposit 10% yang bisa kamu masukin saat melakukan top up. Jadi lumayan banget kan, kalau misalkan kamu top up 50.000 itu kamu bisa dapat tambahan saldo 10% jadi 55.000. anjay, mantep banget deh guys pokoknya ini. Langsung aja yuk kalian bisa order ya guys, karena ini bener-bener worth to try banget. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Thanks for watching and goodbye.